Jadi teman-teman, apa tanda bikin saya pusing, teman-teman pun pusing. Kondisi mobil seperti ini. 9 tahun pemakaian, luar biasa teman-teman. Masih mantap. Ya, masih mantap. Mobilio Electric 2014 kok. Kilometer 26.000 teman-teman. Saja mantap. Luar biasa. Ya. Mantap. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini, semoga kabar teman-teman sekalian yang ada di rumah sekalian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kesempatan dalam menjalankan segala aktivitas teman-teman sekalian. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe dan memberikan like serta komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Ya, dan di dalam channel YouTube saya selalu menyajikan informasi kendaraan, khususnya mobil bekas yang berkualitas, yang kondisinya, yang kadar originalnya di atas 70%, ya. Jadi kalau teman-teman yang pusing sudah keliling Pontianak cari mobil bekas yang kondisinya belum ada yang cocok, ya, teman-teman datang ke langsung Japri ke nomor WA saya. Saya pastikan teman-teman akan tertarik dan langsung suka dengan kondisi mobilnya karena kadar originalnya di atas 70%, ya. Nah, di depan teman-teman sekalian, ini ada satu unit mobil Honda Mobilio, ya, yang kondisinya teman-teman bayangin, ini mobil 2014, ya. Ini sudah tahun 2023, ya. 9 tahun dipakai, teman-teman. 9 tahun dipakai, ya. Kondisinya seperti baru. Ya, kondisinya seperti baru, ya. Koko-koko yang pakai mobil ini, ya, cuman pakai mobil ini ketika hujan saja, ya. Kita akan buktikan sama-sama, kita akan saksikan sama-sama apakah benar mobil yang saya katakan kondisinya full original, apakah mobil ini mobil kemasan, mobil bekas taksi ataupun mobil bekas rental, ya. Nah, kita akan saksikan sama-sama video unboxing berikut ini. Mobilio RS yang stoknya saya pribadi masih ada di rumah, ya, itu 2015 kilometer 25.000. RS warna favorit putih, ya. Sudah banyak yang lihat, sudah kondisi oke semua, masih belum ada cocok penawaran, ya. Sekarang saya hadirkan kembali ini yang membuat teman-teman di rumah pusing tujuh keliling mikirkan mobil ini. Ya, saya pastikan teman-teman yang ada di rumah lihat mobil ini pasti pusing kepalanya, ya. Nah, kamera bisa mendekat. Nah, ini teman-teman, headlampnya masih bening, luar biasa. Cuma lecet di sini aja. Nah, ini aja lecetnya, luar biasa cantik. Ini tipe Prestige, ya teman-teman. Mobilio E-Prestige 2014, ya. Kondisi catnya saya pastikan mobil ini 95%, ya teman-teman. Bang, abang bilang mobilnya ori, saya boleh nggak bang bawa mekanik, ya? Saya persilahkan teman-teman bawa 5 mekanik sekalipun. Kalau mobil ini bukan mobil original, ya. Bang, validasi kilometer boleh, silahkan teman-teman bawa ke Honda Daya Motor Pontianak yang di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Itu saya lebih afdol lagi, ya. Karena spesial ini mobil ini teman-teman, kilometernya di angka 26.000. Luar biasa. Ini kata orang nih, buntat ke Mobilio nih mobil. Ya, ada dua RS masih ada di rumah, yang ini juga mantap. Nah, yuk teman-teman. Platnya ini Pontianak, ya. Beliau dulu cuma pakai satu angka KB8, belakangnya tidak ada. Sudah di BBN ke beliau karena pajaknya mahal. Nah, ini sudah diganti 4 angka. Mantap mobil ini. Sakit kepala saya mikirnya mobil. Sakit kepala saya mikirnya mobil. Bening-bening semua. Bening-bening, guys.
bening-bening, luar biasa lurus, licin. Ini tidak ada dipoles ya teman-teman. Emang kondisinya 10 ori ini, ya. Koko-kokonya yang pakai mobil ini cuman keluarin ketika hujan saja. Kilometernya di angka 26.000 teman-teman. Ya, mobilio saya di rumah 25.000, sisi 1.000 ya. Ya, nah, nih. Masih mantap teman-teman, masih terkilau ya. Teman-teman ya. Masih mantap, luar biasa. Honda Mobilio E-Prestige 2014. Mantap, bintang 10. Masih ori semua. Pajak hidup sampai di bulan April ya. Nah, sampai di bulan April. Ini mobil bukan bicara tentang harga gitu, tapi bicara kepuasan dan kenyamanan. Nah teman-teman, ayo kita lanjutin lagi. Ini semuanya masih berkilau. Ini bukan baru dicat, beda ya teman-teman. Cat yang habis dari cat bengkel cat dan benar-benar original itu beda teman-teman. Makanya harga mobil yang catnya masih ori, yang masih ori itu lumayan mahal. Karena memang catnya ori itu tidak bisa mengalahkan. Mau dia dijemur sekalipun masih berkilau. Masih mulus, cantik-cantik. Boleh-boleh emang mobil ini. Mobilio E-Prestige sudah ada side body kit. Nah, ini bawaan originalnya ya. Bawaan original. Ya, bawaan originalnya tuh. Masih kaleng semua. Ya. Masih oke. Salut saya. Sama Mas. Kita beli mobil bekas itu menghargai orang merawat mobil ini, ya. Nah, jadi kalau teman-teman tergiur dengan harga yang murah, silahkan. Tapi kalau dari pribadi saya, dari dalam channel YouTube saya selalu merekomendasikan mobil-mobil dengan kualitas yang terbaik. Mantap. Kondisinya mantap. Full original, semua kaca-kacanya semuanya masih berlabel Honda. Nah, semuanya masih berlabel Honda, ini tidak bisa mengalahkan. Ya. Nah, ini tidak bisa dibohongin. Kalau kacanya sudah retak, sudah pasti Honda tidak ada muncul. Ya. Saya pastikan teman-teman, bagi teman-teman yang ada di rumah ya, 5 tahun saya bermain mobil bekas ya, ini mobil Leo seumur hidup, baru satu kali seumur hidup saya ketemu mobil Honda Mobilio yang kondisinya seperti ini. Ya, mungkin teman-teman yang sering nonton video saya, Innova sudah pernah ya, Avanza sudah pernah ya. Cuman untuk di segmen Honda ya, punya saya pribadi ya, dengan yang ini sama kualitasnya. Masih mantap semua ya. Salut saya dengan pemilik pertamanya, salut. Ya, saya bisa pastikan hanya satu di Kalimantan Barat yang kondisinya seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang habis jual tanah, mungkin yang habis jual apa ya, yang ada uang yang budgetnya sekitaran 150-an atau 160-an, buruan, ini mobil bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman. Second rasanya baru. Wah, mantap ya. Kita akan unboxing di bagian interior mobil ini. Oke? Nah, teman-teman, kemarin kita punya Honda BRV ya, 2018 ya. Ada segelinting omongan, "Ah, kalau 2018 sih biasa, Bang." 2018 biasa. Ini 2014, 9 tahun pemakaian teman-teman. Kita akan buktikan, kita akan cek di bagian dalamnya. Luar biasa mantap teman-teman. Seperti baru keluar dari dealer resmi Honda ya. Teman-teman bayangin, Honda Mobilio itu paling laris di tahun 2014. Masih ada di kota Pontianak ya, atau di daerah Kalimantan Barat ya, yang orang pakai mobil jok belakang ini masih ada plastik ya. "Bang, joknya apa, plastiknya beli kali, Bang?" Beli-beli, tak ada beli-beli. Ini bukan settingan, bukan rekayasa ya. Nih, masih alamat. Luar biasa dalam-dalamnya tuh. Kondisi mobil ini sama seperti Livina yang kemarin teman-teman tonton
ya, kilometer baru di angka 40.000. Luar biasa mantap mobil ini. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang ada di rumah yang mau cari mobil ori, cukup nonton channel saya aja. Ya, saya akan berikan keaslian mobil di atas 77%. Nih. Tidak ada yang cacat, teman-teman. Masih bersegel semua. Luar biasa karpet-karpetnya nih. Mantap. Buntut di mobil. Masih mantap semua. Sakit kepala saya bikinnya. Mantap. A Super grade A. Ya, seperti baru keluar dari pabrik atau dari dealer. Ya. Nah, kita akan cek nih di bagian tengah ini. Tuh, rapi sekali, teman-teman. Rapi sekali. Ini mobil antik. 9 tahun pemakaian. Ini tidak ada yang cacat. Bukan bekas taksi, teman-teman. Ini masih bisa beliau pakai mobil nih, tidak ada yang cacat. Ini mungkin ya, mungkin anaknya pun tidak ada naik mobil ini. Luar biasa. Salut saya. Mulus. Ini baru yang namanya mobil. Ya, mobil bekas antik inilah dia. Hanya di channel ini, YouTube Nurli Mukarim, yang ada kondisi mobilnya seperti ini semua. Mantap. Masih mantap, kawan-kawan. Luar biasa. Cantik ini. Ini karpet yang mahal nih. Ini karpet-karpet mahal. Karpet-karpet orang-orang kayu. Ya, mobil ini dulu mobilnya. Ya. X 1 huruf tuh. Gila, teman-teman. Dia punya karpet tuh. Macam kamar bidadari. Interiornya macam kamar bidadari. Ini sudah kita inspeksi sama-sama. Nah, nih. Masih cantik, aslama. Mantap mobilnya. Ya. Kita akan cek kembali di bagian tengah. Luar biasa. Mobil ini, kawan-kawan, masih cantik-cantik. Mobil ini tip masih asli JVC, belum di upgrade tipnya. Honda Mobilio, trim-trimnya macam baru. Luar biasa cantik mobil ini. Tuh, setir-setirnya tidak ada licin, tidak ada koyak-koyak. Semuanya masih asli loh. Aduh, masih mantap. Cantik ya. Bah, kuncinya mana bang ya? Cantik masih mobil ini. Luar biasa. Mantap. Cantik ya. Nih, teman-teman, saya nyalain dulu ya. Bentar. Tuh. 26.000 guys kilometer tanpa settingan, bang. Turunkan KM Bali ini, bang. Dalam YouTube saya tidak ada. Saya pastikan saya yang menseleksi dulu mobil yang benar-benar KM asli dengan KM yang settingan, ya. Teman-teman mau bawa ke Honda pun silahkan. Silahkan, ya. Kalau mobil bekas yang bagus itu ya, kalau penjualnya menantang mobilnya dibawa ke Honda, berarti dia yakin sama kondisi mobil tersebut, ya. Kalau dapat, teman-teman yang ada di rumah beli mobil bekas, wajib divalidasi kilometernya ke dealer resmi ataupun ke bengkel resmi. Wajib ya. Nah, ini. Mantap, mantap. Saya nih, teman-teman, sampai beliur dengan mobil ini. Mantap ya. Oke, sudah dari dalam KM 26.000, kondisinya masih mantap. Kita akan cek di bagian kap mesin atau di bagian ruang mesin. Nah, teman-teman, kita sudah cek di bagian dalam. Kita akan cek di bagian ruang mesin. Nih, baut kap mesin belum pernah dibuka, guys. Belum pernah dibuka. Seal-sealnya masih asli semua, guys. Masih mantap. Nah, masih asli semua.
masih asli, tidak ada bukaan, tidak ada yang lecet. Nah, masih asli semua. Nah, seperti ini modul ABS-nya. Masih mantap mobil ini. Luar biasa, masih bersegel semua, AC dingin. Nah, ini Honda E-Vtech masih mantap. Mobil bekas, antik, 9 tahun pemakaian, kondisinya macam buka bungkus, macam baru. Luar biasa cantik. Tidak ada bekas-bekas semprotan. Komputernya masih original semua. Ya, masih bersegel semua, guys. Masih bersegel. Saya akan videokan mobil ini 2 menit di bagian tulang-tulang. Ya. Nah, ini asli semua. Tuh. Masih asli semua. Tuh, masih ori semua part-partnya. Honda menggunakan 2 kipas ya, teman-teman. Nah, mantap di Honda ini kipasnya ada 2. Kalau di Avanza, di kipasnya cuma 1 ya. Nah, enaknya Honda ini seperti ini. Ya. Nah, jadi Honda Mobilio itu dikenal mobil yang paling kencang, yang paling irit ya. Teman-teman bayangin, Avanza 2014 belum ada Eco. Di Honda Mobilio sudah ada Eco. Nah, itu hebatnya ini Honda Mobilio. Ya. Masih mantap ya, tulang-tulangnya semuanya ya. Masih oke semua ya. Masih mantap kawan-kawan. Luar biasa, cantik-cantik. Oke, sudah 2 menit dibagi tulang. Saya akan dengarkan mesin 2 menit biar teman-teman lebih enak. Oke, sip. Damai. Nah, teman-teman. Halus. Halus. Mantap. Masih halus kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang lagi cari mobil matic ya, Honda Mobilio bisa menjadi pilihan bagi teman-teman. Buruan, karena kita stok tidak banyak seperti ini ya. Stok yang ada di dalam channel YouTube saya ya, saya pastikan tidak akan lama mobil itu ya, kalau teman-teman benar-benar cari ya. Memang untuk menjual brandnya Honda itu beda dengan brandnya Toyota. Untuk di segmen bekas ya, kita di dalam menjual mobil Honda tuh agak sabar, agak responnya agak lama. Karena memang kondisi orang yang beli mobil Honda pasti sebelumnya sudah pernah punya mobil ya, maka dia pengen beli Honda ya. Rata-rata konsumen yang membeli Honda itu cerewet semua ya. Jadi kalau mobil kita tidak asli, pasti konsumen pasti bakal mental ya. Nah, kalau teman-teman di rumah yang benar-benar cari mobil, yang mau cari yang cerewet, yang cari ori, saya lebih cerewet lagi. Nih, masih mantap mobil. Masih cantik. Kalau ini masih dibilang tidak asli, masih cerewet lagi, saya tidak tahu. Nah, teman-teman, kita sudah selesai mereview mobil Honda Mobilio tipe E-Prestige tahunnya 2014 ya. Kondisinya 99,9% original ya. Mobil ini dulunya KB cuma 1 huruf, KB8 belakangnya tak ada ya. Jadi karena memang pajaknya untuk mau pendaftarannya di adminnya lumayan mahal, jadi pemilik utamanya ubah ke 4 huruf ya. Mantap, teman-teman bayangin, yang punya pasti luar biasa cerewet, benar-benar menjaga ya. Teman-teman bayangin, 9 tahun pemakaian kondisinya masih seperti ini. Luar biasa, luar biasa. Innova yang saya review kemarin kalah, ini luar biasa ini. Filipina kalah. Ya, bagi teman-teman yang sering menonton video YouTube saya ya, kenapa saya tidak mau menjual mobil yang notabene-nya harganya bukan murah ya. Sebenarnya harga bagi saya tidak masalah sih ya, cuman ya kadang teman-teman suka cari yang murah ya. Memang harga di dalam mobil yang saya review, kita pun ngambil ke tangan pertama itu mahal teman-teman ya. Teman-teman bayangin, kita sebagai pedagang kalau udah nengok mobil seperti ini ya, mustahil kalau saya tidak jatuh cinta sampai satu malaman saya mikirkan mobil ini. Cuman kita ambil mobil ini kan
untuk teman-teman juga ya. Nah, kita pun ngambil untungnya pun tidak banyak-banyak ya, asalkan masuk ya teman-teman sudah oke, cocok angkanya, kita bakal lepas kondisi mobil ini ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ada di rumah buruan yang mau cari mobil kondisi seperti ini, saya pastikan hanya satu di Kalimantan Barat ya. Mobil ini teman-teman akan kita jual dengan harga 168 juta nego. Dengan harga 168 juta nego barang antik, teman-teman bisa mendapatkan mobil Honda Mobilio Prestige tahun 2014, kondisinya super super original, baru kilometernya baru di angka 26.000. Wow ya, mantap ya, worth it ya teman-teman, worth it nih mobil ya, hanya satu di Kalimantan Barat. Kalau di Jakarta banyak, tapi kalau di Kalbar susah sekali mencari mobil yang kondisinya